Aduh, senior gue ya. Wakil Bupati Paser Hajah Sharifah Masita Segam menerima tim penilai panji keberhasilan pembangunan bidang perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur. Saat menerima tim penilai panji kepembangunan bidang perpustakaan di ruang rapat Sadorengas Kantor Bupati Paser Senin 22 Agustus, dipimpin Ketua Tim Syafruddin Pernyata, Wabub Masita didampingi Bunda Literasi Sinta Fahmi Fadli. Wakil Bupati Paser Sharifah Masita mengapresiasi Dinas Perpustakaan dan Karsipan yang telah melaksanakan tugasnya dalam upaya memajukan minat baca di Kabupaten Paser. Lebih lanjut, Masita menjelaskan bahwa hal tersebut selaras dengan misi Kabupaten Paser, yaitu Paser Maju, Adil, dan Sejahtera. Nah, biasanya mereka lakukan. Nah, bukan main apresiasi kami kepada Dinas Karsipan dan Perpustakaan. Ini menunjukkan kualitas seorang Bapak Yusuf Sumarko. Dimanapun ia berada, ditempatkan oleh Pak Bupati, insya Allah bisa mendapat panji-panji penilaian. Dimanapun artinya, cuma jangan sedih Pak Yusuf. Pak Yusuf Sumarko ini, kalau kita dengar ada yang panggil Pak Yusuf, ya Pak. Bu Sinta tadi manis sekali panggilnya Pak Yusuf. Kalau saya mengikuti yang banyak, Pak Yusuf.